wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Nama saya Kristi Santo Wimba, Kepala Desa Tanggulowi, Kecamatan Gulowi, Kabupaten Sigi. Tentang dana yang ada di Desa Tanggulowi di tahun anggaran 2017 itu 1.119.000 sekian, yang dimana dalam dana desa ini diperuntukkan dalam beberapa poin kegiatan. Yang pertama itu untuk pemerintahan, kemudian pemberdayaan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Adapun untuk pembangunan yang sasarannya dari dana desa itu kita arahkan ke pertama, yaitu bedah rumah kurang lebih dia 8 unit, kemudian pembangunan posyandu. Yang mana pembangunan posyandu ini kita arahkan untuk juga bagian daripada sekretariat PKK, yaitu dia 1 unit. Kemudian juga kita arahkan ke pembangunan drainase yang ada di pemukiman di dusun 1 dan juga deker 2. Kemudian untuk modal bumdes itu 30 juta kita arahkan untuk bumdes, itu untuk program pemberdayaan. Juga beberapa kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di desa dalam proses pembangunan, juga dalam pemberdayaan terhadap beberapa kelembagaan-kelembagaan yang ada, termasuk dalam pemuda Karang Taruna itu sendiri, dalam upaya mendukung generasi muda itu lebih baik ke depan, dan juga dalam proses kelembagaan adat yang ada, untuk bagaimana kita bisa melihat bahwa peran daripada lembaga adat ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa bersinergi di dalam membangun daerah kita. Karena seperti yang terjadi di Gulawi kita hari ini, bahwa kita berpikir bahwa adat itu masih sangat kuat, sehingga itu perlu ditunjang, sehingga ibaratnya bahwa pemerintah desa dan juga kelembagaan adat itu harus bisa duduk bersama di dalam menyelesaikan persoalan. Karena kita di Tanggulowi sini saya sering mengatakan bahwa persoalan apapun itu kita harus bisa selesaikan, kita dudukkan bersama dulu dengan lembaga adat, sehingga mereka juga harus mendapatkan porsi yang bagus terhadap itu. Kemudian juga berbicara untuk ini mungkin gambaran yang kita lakukan kemarin di 2017. Kemudian untuk berbicara ke 2018 itu kita mengarah ke juga masih seperti instruksi Pak Bupati tentang bedah rumah. Kemarin kita sudah coba diskusikan, mungkin kita akan mengalokasikan ya mungkin 5 rumah dulu atau seberapa lah, karena di instruksi itu 15-20 rumah yang harus kita bangun. Nah itu rencana kita. Kemudian juga pada proses untuk 2018 juga untuk bagaimana peningkatan kantor desa, pagar kantor desa, ini rencana kita, juga perbaikan MCK-nya, bahkan juga mungkin drainase yang ada di dusun 2. Bahkan ada beberapa saluran yang memang harus bagi kami pemerintah desa itu harus secepatnya ditangani, dan rencana pembangunan rabat beton untuk jalan ke kantong produksi. Nah, mungkin ada tertinggal tadi juga pada persoalan program pemberdayaan kemarin, seperti yang ke ibu-ibu PKK yang 50 juta kemarin ke Malindo, ini juga kita sudah lokasikan menjawab daripada program pemerintah kabupaten, dan juga mensukseskan program pemerintah pusat, juga instruksi Pak Bupati tentang Tora, itu juga kemarin kita alokasikan 20 juta dari anggaran 2017 tersebut. Nah, harapan saya ke depannya bagaimana dana ini bisa ada untuk bagaimana setidaknya bisa mengatasi lah persoalan yang selama ini pembangunan itu terjadi proses ketimpangan pembangunan lah. Sering orang mengatakan bahwa hanya daerah Jawa yang bagus, kenapa tidak seperti slogan pemerintah pusat hari ini, membangun Indonesia dari pinggiran. Saya kira ini menjawab, dana desa itu bisa menjawab persoalan itu. Dan harapan kami sebagai pemerintah, mungkin juga bahkan warga masyarakat yang ada, supaya benar-benar bagaimana proses penggunaan dana ini benar-benar bisa untuk sedikitnya memutus rantai kemiskinan yang ada di desa tersebut. Karena kami melihat bahwa setelah adanya dana desa ini, proses pembangunan itu ada peningkatan lah dari sisi pembangunan,
ada peningkatan di desa itu, sehingga kami berharap bahwa dana desa ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan oleh desa, untuk bisa membangun desanya dari hari ke hari itu lebih baik ke depan. Itu harapan kami dan harapan saya sebagai pemerintah desa. Kebersamaan yang ada di selama desa Tangkulungi itu selalu kami pertahankan dalam mengambil sebuah keputusan. Memang secara aturan sering dikatakan bahwa kepala desa itu adalah pengguna anggaran, tetapi saya sering mengatakan bahwa sekecil apapun persoalan itu kita harus dudukkan bersama, kita harus mencari solusi bersama untuk bagaimana benar-benar penggunaan desa ini sesuai dengan hasil keputusan rapat kita. Sehingga selalu saya mengatakan bahwa kepemimpinan yang ada di sini itu adalah sebenarnya kepemimpinan yang kolektif, kolegial, kebersamaan kita yang ada. Sekalipun yang bertanggung jawab itu adalah saya selaku pengguna anggaran, tetapi tidak kemudian menjadi harga mati keputusan saya. Selalu saya diskusikan, selalu saya dudukkan bersama dengan aparat-aparat desa dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam proses pengambilan keputusan, untuk benar-benar bagaimana kita bisa melihat bahwa dana yang ada itu benar-benar untuk pembangunan kita. Bahkan sering kita kerjasama dengan DPD untuk berbicara tentang itu, sehingga seperti saya sampaikan awal tadi, benar-benar dana yang ada bukan hanya semata-mata 100% kemudian itu ke persoalan pembangunan, tetapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana ke pemberdayaan untuk menyiapkan kader-kader kita ke depan dari hari ke hari itu lebih baik lagi. Mungkin ini yang coba kami lakukan di 2017, yang juga rencananya di 2018 akan kami gunakan seperti yang saya sampaikan awal tadi, untuk proses pembangunan, pemberdayaan untuk operasional pemerintahan dan juga pembinaan yang ada di desa Tangkulowi. Sehingga harapan kami dari dana desa ini bisa sedikit meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami yang ada di desa Tangkulowi. Kemudian juga pada persoalan itu, harapan saya lah juga selaku pemerintah desa, bahkan juga mungkin sebagai kepala desa, bahwa setidaknya di dana desa tersebut yang bersumber dari APBN adalah, sering kita biasa diskusi berbicara tentang kesejahteraan aparat desa itu, terutama pada persoalan kesejahteraan, masalah tunjangan kesehatan. Ini kemudian tidak bisa dijawab dari undang-undang desa, apakah dia diturunkan ke peraturan bupati atau ke peraturan daerah, tentang bagaimana bisa alokasi dana itu bisa setidaknya sedikit untuk kesejahteraan aparat desa, khususnya kita berbicara pada ranah kesehatan. Ini mungkin titipan saya, harapan saya mungkin ini bisa ke depan bisa terjawab lah. Saya kira mungkin hanya ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.